Rachel Axiosa with React. Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi Reza. Kebetulan alhamdulillah ya, barusan saja sore-sore tadi tuh Reza mengeluarkan vlog terbarunya. Maka dari itu sebabnya aku berusaha untuk supaya bisa ngikutin vlog terbaru dari Reza. Betul, ini vlog banget ya, semenjak perilisan beban musik video klip Beban Cinta 2 itu Reza belum ada upload update sama sekali apapun. Dan sekarang alhamdulillah sih, sekarang setelah sekian lama ini update vlog lagi. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja. Jadi ini tuh tentang mie instan challenge. Jadi ngebuat challenge siapa yang paling enak membuat mie instan antara Temeli sama Reza ya. Oke. 3 2 1 go. Kalau mau punya kan?
orang-orang kayak gitu juga gua. Oke, kayaknya mie-nya hampir mateng sih ya kalau kata aku. Jadi bedanya dari Sulawesi dan dari Jakarta. Jakarta mungkin pakai jagung ya, pakai siapa pakai besar? Ini namanya mie reaction.
Need direction. Kamu punya desa, kamu putri makan punya aku. Reaksi makan mio dibagiin sama kak putri ya. Putri. Sama putri dibagiin sama putri. Oke, orang pertama yang mencicipi adalah putri. Oh, di sebelah pihak itu yang ngecicipinnya Mas Anto. Terus kalau misalkan di pihaknya Temeli yang ngecicipinnya putri. Nah, udah deg-degan aja tuh. Berarti itu sudah standar ya? Standar. Standar. Standar katanya kan? Kebanyakan airnya. Sudah dimakan berapa kali baru bilang enak. Oh my god. Oke, ini saatnya putri, cobain putri. You understand? Okay? You like kupu? Kupu is cantik banget, dia pegang ini cantik gitu ya. Cantik. Tapi bohong.
Teh Meli dan juga Resa melakukan mie instan challenge dan ternyata pemenangnya nggak ada, dua-duanya nggak ada menang. Mungkin terkait ini kali ya, apa sih selera orang-orang juga ya. Jadi yang Teh Meli tadi ada pakai dicampurin sama terasi gitu, mungkin pada nggak suka terasi. Terus kalau Resa tadi agak rada-rada katanya biasa aja sih, katanya yang Resa mie-nya gitu ya. Oke. Kita akan lanjut untuk ini. Seperti biasa di vlognya Resa itu biasanya di bagian akhir tuh selalu ada coveran terbaru dari Resa ya. Coveran terbaru dari Resa itu bareng sama Teh Meli sama Mas Anto, dan kali ini kita akan lanjut ini kira-kira Resa bakal ngebawain lagu apa ya ini. Katanya sih tadi di spoilernya sih aku lihat Resa itu bakal ngebawain lagu daerah dari Sulawesi Selatan gitu. Judulnya adalah Anging Mamiri. Oke, kita berlama-lama lagi, kita langsung saja. Oke, ini dia. Masih di studio yang sama. Ini lebih kayak ke lagu daerah kayak gitu ya. Oh. Keren banget, gila, gak nyangka Resa bakal ngebawain lagu daerah sendiri dengan di studio sendiri juga gitu ya. Oh, jernih banget, mulus banget. Nada tingginya itu selalu mulus dan selalu mengejutkan semua ya, meskipun yang fans atau bukan fansnya sekalipun mengejutkan banget sih. Jadi ternyata ini lebih kayak ke short cover, lebih kayak ke apa ya, cover pendek gitu, cuma cover singkat, jadi nggak full gitu. Dan tapi alhamdulillah sih akhirnya bisa dengar suaranya Resa setelah sekian lama, meskipun ini ngebawain atau ngecover lagu daerah gitu ya. Oke, paling gitu aja kali ya reaksi aku untuk Resa, ini vlog Resa terbaru yang mie instan. Dan sebelumnya aku terima kasih banget nih buat udah mampir ke channel ini juga, dan tetap support Resa maupun apapun itu yang sedang terjadi. Dan
Hanya segitu aja, terima kasih buat teman-teman semua nih. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau misalkan nih teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa juga salam leho.